Inggris mengambil langkah maju dalam teknologi pertahanan dengan meluncurkan stasiun komunikasi kuantum pertamanya di negeri tersebut. Heriot Watt University di Edinburgh resmi membuka HOGS atau Hub Optik Komunikasi Kuantum yang bernilai 2,5 juta pound sterling untuk menghadapi ancaman cyber masa depan. Fasilitas ini menggunakan teknologi quantum key distribution melalui satelit dengan foton tunggal untuk menciptakan enkripsi data yang hampir mustahil diretas. Proyek ini didukung oleh pemerintah Inggris dan terintegrasi dengan Program Nasional Teknologi Kuantum untuk membangun infrastruktur komunikasi kuantum secara global. Melalui peluncuran satelit SPOQC akhir tahun ini, Inggris menargetkan terbentuknya internet kuantum dunia untuk menghubungkan komputer-komputer kuantum di masa depan. The aim of this facility is to accept data from a satellite mission called SPOC, which stands for Satellite Platform for Optical Quantum Communications. The SPOC mission, which goes up later this year, we are working with international partners to have it connect to other places in the world, and then it will also connect with our ground station here, so essentially creating our own quantum internet across the world.